Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai download detail toilet format DWG. Ya, kali ini kita akan membagikan sebuah file lagi, yaitu adalah file toilet. Mari kita lihat untuk di filenya. Ini ada beberapa untuk toilet ya. Ini mungkin ada sedikit ya tambahan nggak apa. Kalian bisa melihat di samping kanan layar yaitu di sini, tidak saya buka nggak apa-apa karena memang nanti juga intinya rekan-rekan kan mau mendownload ini, jadi tidak usah ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ini ada beberapa file di sini ya, itu ada detail tempat wuduk, ini untuk referensi untuk belajar terutama ya, tidak untuk dikomersialkan atau mungkin dijual belikan lagi, itu tidak boleh karena kan memang nanti niatnya kita untuk belajar, untuk berbagi ilmu. Jadi silahkan bisa dipelajari. Nah, yang ada beberapa detail toilet yang mungkin nanti bisa menjadi referensi rekan-rekan untuk ibaratnya membangun sebuah gedung ruangan yang kita mungkin butuh referensi toilet dan lain sebagainya. Di sini sudah ada beberapa yang mungkin denah dan potongannya nanti bisa dipelajari semuanya ya. Ya, ini ada juga untuk stafelnya ya, lengkap rekan-rekan, ada toilet 2 sampai toilet 6. Nah, bermacam macam ukuran ya. Bahkan ada juga yang detail toilet plus untuk tempat wudunya itu bagaimana. Ya, banyak ini bisa di nah ini sampai 9 sampai yang detail juga. Ya, itu intinya ini nanti saya juga langsung saya ibaratnya langsung saya buat RAR terus nanti bisa di-download rekan-rekan di link deskripsi YouTube di bawah ini ya, jadi jangan khawatir ya. Ini saya buat supaya memang agak lebih kecil, ini saya kasih trik juga rekan-rekan ya, jadi supaya file yang lebih kita akan kita atur lebih kecil ya, sedikit lebih kecil. Caranya kita add to archive, terus kemudian ini kita pilih create solid archive. Terus kemudian ini MBA nggak apa-apa, terus kita klik untuk auto detect. Oke. Nah, ini akan jumlah ini akan menjadi lebih kecil size-nya rekan-rekan. Ya, daripada memang kalau kita RAR secara manual. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat, nanti bisa di-download di deskripsi paling bawah. Terima kasih dan salam sipil.